Hai sobat, kembali lagi dengan channel Picok HD. Game berkonsep Battle Royale memang saat ini cukup banyak digemari oleh sebagian besar para gamers. Saat ini juga sudah banyak sekali beragam konsep tema Battle Royale dan cukup menarik dari segi aspek pertempuran, konsep mode permainan, dan sebagainya di berbagai macam pilihan tipe konsol. Nah, kalau kalian sedang mencari game berkonsep demikian, Picok HD akan merekomendasikan game Android bertemakan Battle Royale yang memiliki visual grafis yang tergolong cukup dinamis. Karena Picok HD akan membahas berbagai macam tema game yang menarik dan juga seru di setiap minggunya. Oleh karenanya, untuk kalian yang belum menjadi bagian kami, klik dulu tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan informasi update seputar game dari kami. Dan berikut tema game Android Battle Royale terbaik 2020 versi Picok HD. Disorder. List game yang pertama dalam video kali ini merupakan salah satu konsep tipe permainan Battle Royale yang berhasil dikembangkan oleh developer Nighties Games. Nah, konsep Battle Royale di game ini mengambil plot di tahun 2030, di mana pada saat itu terjadi berbagai macam kezaliman sehingga terjadinya peperangan di belahan negara. Untuk konsep permainan yang ada di game ini, yaitu para pemain akan ditawarkan berbagai macam pilihan karakter yang cukup futuristik, beragam pilihan item yang berguna untuk pertempuran, beberapa pilihan senjata dengan animasi yang cukup berbeda-beda, dan masih banyak lagi yang bisa kalian temukan di game ini. Selain itu, di game ini juga memiliki beberapa pilihan wilayah pertempuran yang terkesan cukup menarik, dan juga ada beragam pilihan mode permainan yang memiliki aspek rumitan yang cukup berbeda-beda. I Try Still I Live. List game berikutnya merupakan salah satu konsep tipe permainan Battle Royale yang mengusung tema gameplay bergaya MMORPG. Nah, konsep Battle Royale yang ada di game ini yaitu para pemain akan memberikan tugas untuk bisa melawan berbagai macam aliansi pasukan musuh dan juga para monster yang harus kalian hadapi dengan sekuat tenaga. Di game ini juga memiliki beragam skill hero dan kemampuan damage-nya cukup beragam, dan juga ada pilihan wilayah dan nuansa visualnya cukup aktif. Selain itu, di game ini juga memiliki medan terjang map yang bisa dikatakan cukup menarik, dan di setiap pertempurannya hanya bisa menampung sekitar 30 pemain, dan memiliki aspek rumitan dan juga memiliki karakter hero yang cukup beragam. Bullet-like. Bullet-like merupakan salah satu konsep tipe permainan Battle Royale yang mengusung konsep platformer bergaya visual 2 dimensi. Nah, di game ini para pemain yang bertarung bersama 32 pemain dan membawa beragam tipe senjata dan juga beragam item yang membantu para pemain dalam melakukan aksi pertempurannya. Di game ini juga memiliki berbagai macam mode permainan yang cukup seru, seperti mode brawl, mode solo, dan juga mode squad dengan dilengkapi beberapa pilihan karakter yang bisa dikatakan cukup menarik untuk bisa kalian gunakan. Selain memiliki mode permainan dan juga pilihan senjata yang cukup beragam, di game ini juga menawarkan fitur multiplayer yang menjadi salah satu fitur favorit yang telah hadir di game ini. The Swordsman X. List game berikutnya merupakan salah satu konsep tipe permainan Battle Royale yang mengusung tema bela diri dengan menggunakan senjata manual ataupun tangan kosong. Pada dasarnya, game ini merupakan game yang berhasil diporting dari perangkat PC untuk bisa dimainkan di konsol mobile, dan memiliki konsep permainan dan juga aspek fitur yang tidak kalah jauh berbeda dari perangkat yang ada di PC-nya. Nah, konsep Battle Royale di game ini yaitu para pemain sendiri yang bertempur dengan berbagai macam pasukan satu sama lain secara dekatan dengan menggunakan beragam pilihan senjata yang bisa dikatakan cukup ciri khas. Selain memiliki konsep gameplay yang cukup adaptif dan lumayan cukup seru, game ini juga memiliki visual grafis dan tergolong cukup baik untuk sekelas game berkonsep mobile. Overdox. Dan list game yang terakhir dalam video kali ini merupakan salah satu konsep tipe permainan Battle Royale yang mengusung tema permainan bergaya MOBA. Nah, di game ini para pemain yang akan berada di sebuah arena gladiator dan memiliki berbagai macam konsep pasukan yang cukup beragam, dan juga ada beberapa pilihan senjata yang bisa meningkatkan ke level yang lebih tertinggi. Para pemain juga dapat mengumpulkan beragam tipe item yang berguna untuk bisa meningkatkan pemain karakter dari segi aspek ketahanan, kecepatan, stamina, dan juga aspek penyerangan. Selain itu, di game ini juga memiliki mode permainan yang cukup menarik dan juga memiliki ukuran game yang relatif cukup ringan untuk bisa kalian install. Dan itulah yang game Android berkonsep Battle Royale terbaik versi kami yang sudah kami rekomendasikan untuk kalian mainkan.
Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga rekomendasi dari kami bisa bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Viewers Gamer Pecokade Simple Game, Simple Enjoy.